Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sobat YouTube, di mana saja berada, semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini aku akan mencoba menelusuri jalan alternatif Satui yang pada tahun kemarin jalannya longsor ya, jadi tidak bisa dilewati. Jadi sekarang sudah dibuatkan untuk jalan alternatifnya, yaitu jalan yang melalui Hauling ini. Inilah kondisi sekarang jalan alternatif yang menuju Batu Licin maupun sebaliknya yang mau menuju ke Banjarmasin atau Pleiari lewat sini. Oke, kondisi sekarang jalannya sudah lumayan bagus dan tidak seperti kemarin, masih tanah merah jalannya dan bergelombang dan lubangnya cukup dalam. Sekarang sudah diratakan ya, sudah dikasih batu kecil-kecil atau batu speed ya kalau nggak salah, dan jalannya juga tidak begitu bergelombang lagi, cuma berdebu karena masih belum diaspal ya. Jalan ini sangat vital sekali ya untuk menghubungkan antara Tanah Bumbu maupun Banjarmasin. Untuk itu jalan ini sangat membantu sekali. Terlihat jalannya berdebu ya. Kalau naik motor sangat merepotkan sekali karena kondisi jalannya berdebu. Kalau untuk naik mobil tidak masalah. Semoga saja jalan ini nantinya akan diaspal ya. Kondisi jalannya sekarang sudah lumayan enak ya, tidak banyak gelombang lagi, tidak begitu bergelombang ataupun dalam lubangnya. Nah, di sebelah kiri kita terlihat itu ada tambang batu bara yang cukup luas ya. Jadi memang ini jalannya perusahaan, jalan Hauling, yang mana jalan ini sebelumnya dipergunakan oleh tambang batu bara yang melewati jalan ini dan sekarang dijadikan jalan alternatif menuju Tanah Bumbu. Oke, terlihat jalannya ada yang sudah diaspal ya. Dan rupanya pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sudah mengaspal sebagian untuk jalan alternatif ini. Semoga saja nantinya jalannya semua diaspal. Jadi jalan ini sangat vital sekali ya untuk menghubungkan antara Banjarmasin ke Tanah Bumbu maupun sebaliknya ya. Demikianlah dulu sobat YouTube, dimana saja berada, untuk kondisi jalan alternatif ini
semoga dapat bermanfaat untuk informasinya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa tekan like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.